everybody knows. Yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking of every single touch. And that's just how it goes. That's just how it goes. Oh, oh, oh. Hi, welcome to my channel. Hari ini aku mau bikin swatch lipstick dari Madame G. Jadi di sini aku udah punya semua shade-nya. Yang aku mau bahas di sini adalah pertama teksturnya, terus sama packagingnya juga. Aku bakal mulai swatch-nya ini tuh dari warna yang paling muda ya. Jadi aku nggak urutin berdasarkan nomor yang ada di sininya. Aku pengen bikin berdasarkan yang paling muda, karena kalau misalkan aku bikinnya berdasarkan nomor ini, ada beberapa shade yang agak lebih muda itu di shade-shade di nomor-nomor paling belakang. Nah, jadi aku nggak mau nanti bibir aku udah terkontaminasi sama yang warna merah. Makanya aku mau bikin swatch ini berdasarkan warnanya. Kalau di tangan itu nanti aku mau bikin berurutan aja. Jadi teman-teman bisa ngebandingin juga. Nah, ini warna-warnanya cantik-cantik banget. Warnanya tuh masih bisa kepake buat teman-teman yang mau ini buat daily makeup pun masih bisa. Seperti yang kalian lihat, aku
aku paling favoritin itu nomor 304 sama 303. Nah, yang ini aku lagi pakai itu nomor 303. Gimana di bibir sama di tangan? Sama ya, hampir sama. Dan aku tuh suka banget sama teksturnya. Cuma ada beberapa shade yang aku gak suka gitu. Kayak contohnya apalagi warna-warna yang nude ini. Yang nomor 307 sama 301. Kalau di aku yang kulitnya sawo mateng itu gak cocok gitu loh kayaknya. Kalau pakai terutama nomor 307 ya. Karena nih, karena dia jatuhnya tuh kayak neon-neon banget gitu. Soalnya bibirku tuh kan gak terlalu terang. Jadi ada rada gelap. Jadi kalau pakai yang warna ini tuh kayak berasa tuh gak nempel gitu loh di bibir. Dan teksturnya tuh harus di-apply berkali-kali dulu baru bisa nyata warnanya. Tapi kalau yang nomor 301 itu masih bisa lah. Ya walaupun kayaknya aku nggak bakalan pakai warna ini tuh cuman satu warna aja, pasti aku aku campur-campur juga sama warna yang lain. Kalau untuk dari segi packagingnya, menurutku sih ini ya untuk harga ini harganya kalau nggak salah cuma 24 ribuan ya kalau nggak salah. Packagingnya sih so far aku suka, dia simpel banget dan di sini bisa kalian lihat. Tulisannya tuh jelas gitu loh, maksudnya Brilliant Moist Velvet and Smooth Lip Liquid. Jadi clear gitu dia warnanya juga, jadi kelihatan. Jadi kalau misalkan kita bandingin warna ini sama yang ini, warna jadi kelihatan gitu loh. Kita nggak usah perlu melihat, oh ini shade-nya nomor berapa. Cuman memang ini nggak begitu apa ya. Isinya tuh memang gak begitu banyak, tapi untuk harga segitu sih ini udah worth banget. Sama teksturnya, kalau warna-warna yang di atas selain warna 301 sama 307 itu sekali di apply itu bisa satu kali apply aja itu udah langsung nyata gitu. Dan kalau kita lihat dia transfer proof atau enggak, transfer, tapi masih so far aku lebih suka sama lipstick yang transfer proof gitu. Jadi aku bisa touch up berkali-kali karena kalau bibirku tuh kan cenderung kering. Kalau misalkan aku pakai yang terlalu matte banget, itu bibirku tuh cepat pecah-pecah. Kalau ini tuh lebih bikin bibir tuh jadi lebih lembab, lebih lembut dan teksturnya ringan banget. Kalau untuk segi wangi, ini kayak wangi kue, oke banget sih. Menurutku ini untuk harga 24.000 lipstick atau brand lokal ini wajib kali. Oke, segitu dulu review dari aku swatches lipstick Madame G yang Brilliant Moist Velvet and Smooth Lip Liquid. Aku rasa ini lipstick murah yang worth it banget, kalian harus beli. Ini bagus banget, teksturnya juga bagus banget. Untuk warnanya itu ada 7 warna ya, warnanya tuh bisa kalian pakai untuk daily look kalian. Mungkin segitu dulu review dari aku. Next time aku akan review beberapa aku bakal swatch dan review beberapa produk lokal juga yang gak kalah sama produk luar juga. Kalau misalkan kalian suka sama video aku, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe channel YouTube aku, sama nanti kalian bisa follow juga Instagram aku. Di sini udah aku taruh Instagram aku, bisa dicek juga. Segitu aja review dari aku. Thank you so much buat yang udah nonton video aku. Bye bye.